Halo guys, selamat pagi. Ini kita lagi mau ke acara sawalan yang lokasinya di Cemara Sewu apa dua Cemara? Oh, dua Cemara. Berarti enggak ada 1000. Cuma dua. Duanya Cemaranya Bunda Anas. Rajin. Ini armadanya guys. Berhubung masih suasana lebaran, jadi kita kehabisan armada yang lebih bagus dari ini. Ya, yang penting bisa keangkut menuju lokasi, toh tidak jauh-jauh amat lokasinya. Jadi kita gunakan yang ada aja, yang penting kita keangkut semua teman-teman. Okay. Kita mau kemana ya? Piknik. Acara apa Bu? Ini Bu Siti. Sawalan di. Kita mantai ya hari ini. Semoga selamat pergi dan pulang lagi. Bismillah, berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Mungkin udah macet duluan nih guys. Semoga nggak ada apa-apa ya. Pagi Oma. Mana kita Oma? Makin kompak ya Oma, solid. Salam semuanya.
Terima kasih kepada Bapak Ketua yaitu Pak Slamet yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin doa sawalan. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kegiatan hari ini dalam rangka halal bihalal berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i salim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak Peserta Ibu yang berada di tempat ini yang saya hormati, pada tamu undangan dari Jakarta, seluruh tempat sekitarnya yang saya hormati pula, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan kita, di mana pada hari ini telah diberikan rahmat, hidayah dan inayah pada kita semua, sehingga kita pada hari ini diberikan rahmat dan daya dan dijauhkan dari mara bahaya. Selawat catatan semoga tercurahkan pada jenengan kita Nabi Agung Muhammad dalam yang selalu nanti-nantikan syafaat beserta pertolongannya pada Yaman sekarang sampai di akhir zaman akhir nanti. Amin. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami sangat mengaturkan kepada Bapak yang telah sudi hadir dan meluangkan waktu untuk datang pada acara halal bihalal Sobat Ambiya juga yang ke-1443 Hijriah. Semoga dengan momen ini kita menjadikan tambah saudara, mempererat silaturahmi dan juga jadikan satu hati yang intinya kita punya wawasan yaitu paseduluran awasi. Amin. Untuk kepoten Jakarta, kepoten Solo, kepoten Ngawi dan semuanya hanya jadi satu dalam wadah Didi Kempat Manajemen. Amin. Untuk itu marilah kita wa ashadu anna Muhammad Rasulullah.
kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Dengan ini niat hati suci dan tulus disertai kerendahan hati yang dalam, saya mengakui bahwa sebagai makhluk yang lemah banyak kesalahan dan kegilaan. Semoga ucapan maupun tingkah laku yang tidak berkenan segera terhapus dan berganti dengan eratnya tali persaudaraan. Takobalaku minawalaku takobalaku. Semoga Allah meridhoi dan menerima semua amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Iya, yang di dalamnya dulu. Diangkat dong. Iya. Dibuka, dibawain. Iya, oke. Dilihatin aja sari tulisannya apa ini mengajak kami. Yes. Satu, dua, cheers. Senyum dong. Kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulur setulur Ambyar Yogyakarta yang sudah menerima saya sebagai tamu dari Kempoter Jakarta. Saya diterima di sini dengan sangat baik sekali. Dan kami tidak akan bisa membalas semua itu. Hanya ucapan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan dulur-dulur Yogyakarta di sini, terutama kepada Oma Neni. Semoga sehat selalu, kita kompak, tidak ada saling menyakiti, pokoknya seduluran selawase. Nah, dari Kempoter Jakarta di sini ada hadir bersama Mas Riki, Bu Ani juga, Bu Ida. Terima kasih. Doni aku nggak tahu itu dia Jogja apa aja. Mana-mana selalu ada. Iya. Cukup sekian itu perkenalan dari kami dan ucapan terima kasih banyak kepada dulur-dulur SAJ semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya demikian.
Terima kasih banyak.